Ubo dan Pampam nih teman-teman. Nanti si Ciku kalau milih makanannya itu berarti Putri yang makan. Terus kalau gue yang milih makanannya, aku yang makan. Dan kalau si Pampam yang pilih makanannya, nanti si Zaina bakal makan itu untuk buka puasa. Oke. Si Pampam ngamuk guys, karena nggak mau digendong sama si Zaina. Di sini aku udah siapin beberapa makanan makanannya ya teman-teman. Ini kucingnya kita taruh ke bawah aja dulu sana. Di sini ada stik daging, ambil. Ini ada gado-gado. Terus ada nasi plus ikan asin. Ayo ambil lagi yang. Ini ada nasi padang rendang. Wah enak nih guys. Kira-kira nanti si Ciku Bu Papa milih apa ya guys ya? Semoga si Bu milihin aku makanan enak teman-teman. Ya, nasi goreng. Nasi goreng. Oke, terus ini ada nasi kecap sama kerupuk. Ini wah, ada pizza. Ada Indomie, ada bakso, dan yang terakhir ada soto ayam. Pertama-tama mereka bakal pilih makanan kita dan yang kedua nanti minumannya. Sekarang ini dijajah-jajah dulu dan aku mau ambil makanan kucingnya. Oke. Ya. Enggak, enggak ini ya, ditutup. Ini ditutup gini apa gimana? Kayaknya gini aja enggak sih? Nah. Setelah dibuka aja langsung enggak apa-apa. Kita enggak apa-apa, ya udah. Karena kan para-para kucing itu enggak tahu ini makanannya apa ya, guys ya. Nah, ini aku udah siapin makanannya, guys. Nanti kita bakal lepas bareng-bareng para-para kucing di sini untuk memilih buka puasa kita, teman-teman. Ini pasang satu. Kok sisa satu ini? Sisa satu, enggak apa-apa ini taruh sini. Di tengah. Nih, ada yang mau bantuin enggak? Kasih makan-makannya. Taruh mana ini, ya? Taruh depannya aja sini enggak apa-apa. Nah, taruh depannya. Kita taruh depan-depannya sini ya, guys ya. Oke. Kira-kira nanti mereka bakal pilih yang mana, guys? Ayo kak, kasih kak. Ini aku kasih lagi. Coba yang depan yang bakso, kasih yang. Nah. Oke, ini tak kasihin sekalian. Nah, makanannya ini sudah kita tata dan kita kasih makanan kucing. Sekarang kita ambil para-para kucing teman-teman. Nah, di sini udah siap Ciku, Bu, dan Papam. Kira-kira mereka bakal pilihin kita makan buka puasa apa nih teman-teman? Udah siap ya? Siap. Satu, dua, tiga. Ya
nomor ini ada kesukaan kesukaannya sih. Nih papam. Bu ya guys ya. Karena sipku kurang suka makan basah. Ini bawain papam. Tuh. Guys, papam malah cewek dong guys. Lu guys. Guys, si papam ini suka duduk aja teman-teman. Ayo papam, kamu harus memilih papam. Pilih papam. Nah, aku mau kasih dulu untuk si Bu ya guys. Coba guys, siapa tahu dia mau milih guys. Ayo pilih papam, itu kan, papam. Loh. Guys, aku udah ambil Bu nih guys. Loh. Apa itu? Wah, pilih Esta ya Bu ya? Oh Esta ya? Bu, kok pilih Esta? Bu tadi mencium-cium ini teman-teman. Kita liatin dulu lagi ya. Bu, ini makan kesukaan tadi Bu. Tadi udah dijilat Esta. Iya, tadi udah dijilat sedikit teman-teman. Berarti si Bu milihin aku ini. Esta, makananku tadi itu bakso minumnya Esta. Oh, enak. Ini si papam apa kira-kira milihin si Zainal ya guys ya? Guys, ini milih minuman ya guys ya. Loh, apa itu? Es kelapa. Es kelapa guys. Kamu makanannya soto ayam dan minumnya es kelapa. Kalau aku tadi itu apa bakso sama ini lagi makan lagi es. Eh, itu sudah selesai. Kalau kamu tadi aku tadi Indomie minumnya Coca-Cola. Berarti sekarang kita harus cari dulu makanannya. Dipilihin sama si Bu bakso, jadi aku mau beli bakso nih teman-teman. Nah di sini ini, oh ini ambil sendiri Bu. Ada bakso goreng. Oh gitu. Ada tahu wale, ada. Ternyata di sini banyak gorengannya Bu. Saya mau bakso sapi satu. Yang apa? Urat. Yang mercon. Urat, yang urat. Karena kalau yang mercon kayaknya nanti aku malah sakit perut deh guys. Terus di sini banyak kerupuk-kerupuknya, aku mau ambil dulu kerupuk-kerupuk baksonya. Ini ada tahu wale, ini kayaknya bakso goreng guys. Ini bakso mana ya guys ya? Bakso Malang sepertinya guys. Karena ya, kalau di Malang. Oh iya bener kan guys, bakso Malang. Soalnya kalau di Malang tuh biasanya ada gorengan kayak gini loh teman-teman. Nah aku mau ambil ini guys. Aku suka gorengan yang lonjong ini. Aku bakal ambil dua sama ambil tahu wale satu. Dan kita tunggu dulu baksonya teman-teman. Guys, karena aku dapat Indomie, aku mau beli Indomie guys. Ini sesuai dengan bahan kesukaanku ya guys ya. Untung Ciko milih Indomie. Halo Mas. Iya, halo. Mau Indomie apa ya? Mau Indomie goreng satu dibungkus ya Mas ya? Oke. Ya udah guys, kalau gitu kita tunggu dulu ya. Guys, ini aku di tempat soto guys. Soto ayam guys. Soto ayam. Ini apa nih guys? Ini pakai goreng-goreng guys. Kita makan soto. Bu, pesan soto ayamnya satu ya Bu, bungkus. Nah, guys. Guys, ada cekar. Ada jeroan teman-teman, ini ada sambal banyak guys. Kita tunggu aja guys ya. Guys, sekarang aku mau beli es teh guys. Karena tadi si Bu itu kan milihin aku es teh teman-teman. Ini es teh, aku mau beli dulu ya guys ya. Ini tuh rame banget guys. Kayaknya udah pada ngabuburit deh teman-teman. Iya lah. Kak, mau satu es teh dibungkus ya. Kita tunggu dulu ya guys es tehnya. Nah guys, ini dia es tehku udah jadi teman-teman. Padahal ada ini guys, pop es kesukaanku. Tapi karena si Bu milihin aku es teh, tapi gak apa-apa guys, aku bakal nanti minum ini buka puasa. Guys, tadi itu aku dibeliin Ciko minumannya itu Coca-Cola. Sekarang aku mau beli Coca-Colanya guys. Kita cari dulu ya guys ya. Coca-Cola mana ini Coca-Cola? Aku tuh sebenarnya paling enak sebenarnya minumnya Aqua sih guys. Tapi karena Ciko milihnya Coca-Cola, jadi kita cari Coca-Colanya guys. Mana Coca-Cola? Ini kopi, ini yogurt. Wah, ada sosis-sosisan guys. Oh guys, ini dia Coca-Colanya guys. Ini ada yang zero sugar, tapi yang lainnya nggak ada. Adanya yang besar guys, ini kebanyakan. Jadi kalau gitu aku ngambil yang ini aja. Guys, disini ada ini guys, es kelapa muda. Mas, mau es kelapa muda bungkus satu mas ya. Ya. Ini guys, es kelapa muda guys. Namanya banyak banget teman-teman, liatin guys. Nah, kita nunggu esnya guys ya. Ini mas, makasih ya mas. Nih guys, es kelapaku guys. Guys, sekarang kita udah di rumah ya teman-teman. Dan ini udah buka puasa. Ayo, kita ini langsung. Kok sampai atup aku guys, atupku guys. Kenapa itu Bu? Awas. Ini kok guys. Loh, kok bisa blubuk-blubuk iya, gitu? Guys, aku mau minum dulu guys. Aku juga mau minum dulu teman-teman. Es kelapa guys. Ini soda aku moncer keluar guys. Ini aku mau minum guys. Wah. Kok sampai tumpah-tumpah guys. Guys, es tehku masih manis guys. Hai. Terus ini es batunya masih banyak ke teman-teman. Sekarang aku mau taruh baksoku. Wah, bakso masih sekali. Masih ini ya, masih enak ya? Iya masih. Tangan kamu nggak pakai mangkok? Enggak, aku mau pakai ini. Kalau aku soalnya guys, banyak dikit. Liatin Indomieku guys. Indomiemu udah kayak Indomie itu kita makan guys.
guys. Ini sotomu guys. Kayak kayak di kotak makan nih bekal pas apa namanya sekolah. Sekolah. Aku tadi dapat soto guys. Kalau teman-teman hari ini buka puasanya apa? Coba tulis komen di bawah ya guys ya. Wah. Aku mau langsung makan duluan ya. Kayaknya punya aku yang paling gampang deh guys ya. Iya punya nih, aku guys. Dari. Aku mau makan mie dulu guys. Ini kita berdua dulu guys minum. Makan dulu guys. Guys punya aku ada ininya teman-teman. Tapi aku mau makan sotomu dulu ah. Guys, aku mau makan baksoku dulu ya. Enak guys. Enak sekali guys, aku pakai nasi guys. Kamu gak pakai nasi yang? Meminta nasi aku enggak? Enggak, karena tadi sih gue milihin aku bakso ya guys. Jadi aku makan bakso tok. Nah, aku soto guys, kalau soto kan harus pakai nasi teman-teman ya. Betul guys. Terus, di tempat aku beli ini tadi tuh aku kaget guys. Karena ada kayak itu kayak di Malang, ternyata beneran di sana bakso Malang ya. Ini tuh adalah gorengan, biasanya di Malang tuh banyak gorengan. Iya bener, kalau di Malang banyak gorengannya. Ini soto ayamku teman-teman nih. Tadi tempat kakak beli bakso put, ada bakso goreng kesukaanmu. Wah, kalau misalnya aku dapat bakso, kayaknya aku bakal ngambil bakso goreng juga dah. Tapi karena Putri gak dapat bakso, dapatnya mie. Untung dapat mie, Bud. Tapi ini semuanya aku bisa ini makan. Iya, kalau tidak-tidaknya aku bisa. Iya, aku juga bisa. Aku juga guys, kalau umpamanya dapat soto, aku bisa. Dapat ini aku bisa. Apalagi ini. Ini enak guys. Tapi punya Putri jadinya itu udah dingin. Benar. Tapi kalau es kelapa ini ada kelapanya gini kalau nyedot ketutup ya. Iya, soalnya kan kesedotnya kalau pas sama kelapanya di sedotannya itu loh guys. Guys, ini tuh gorengan kesukaanku guys. Itu isinya apa? Esmu gimana enak ya? Enak yang manis. Itu isinya apa? Daging ya? Isinya tuh kayak kayak yang biasanya di ketutup pangsitnya itu ya. Ini guys, ternyata ada kulitnya yang kulitnya gede sekali nih guys. Wah, ada kulitnya enak sekali teman-teman. Itu ada mihun kesukaanku. Tuh, guys warna biru-biru tuh enak sekali mihunnya guys. Siapa yang suka mihun biru? Cuma ibunya tadi cuma ada mie kuning jadi aku nggak pakai mie. Nah, besar itu apa isinya ya? Aku tadi pesennya tuh bakso urat guys. Jadi itu dalamnya urat. Ini adalah urat. Kan bisa lihat ini tuh kayak bergerigi-gerigi gitu. Wow. Ada isinya nggak itu dalamnya? Wow. Lihatin guys. Warnanya guys, daging isinya benar. Wah, ini biasanya kalau bakso yang kalau dalamnya agak merah-merah itu berarti dagingnya enak. Tapi emang ini enak sekali guys. Dan kuahnya ini kuah kesukaanmu yang padahal ya. Wah guys, ternyata buka puasa di Outer Kucing kita enak semua teman-teman. Benar. Tapi Putri itu ada Coca-Cola padahal iya. Nggak suka tapi gak masih apa-apa. Bisa minum ya teman-teman. Jadi guys, video kita sampai sini dulu. Terima kasih banyak. Like, comment, dan subscribe. Terima kasih guys. Bye.